Halo guys, kembali lagi di channel Doriyete di sini. Di video kali ini, aku bakal review Alphira 4C, langsung aja kita lihat mobilnya. Nah, pasti kalian jarang lihat ini di EPCDit kan WKWKW. Bentukannya masih keren banget. 3D-nya juga udah cukup detail, jadi ratingnya aku kasih di 5 ya untuk 3D-nya. Nah, sekarang aku bakal coba tes akselerasinya. Untuk akselerasinya ini, gak pelan sama sekali loh WKWK, mungkin di bawah 3 detik kali ya. Mobil ini jarang dilirik mungkin, karena emang warga Cediknya yang mendang-mending, atau emang gak suka sama mobil ini ya? Coba dong tulis di komen, menurut kalian gimana? Menurutku mobil ini, tenaganya enak banget sih, dan cukup-cukup aja. Top speednya di 212+. Untuk remnya, rem mobil ini, pakem sih, handlingnya juga gak ada problem. Jadi ratingnya aku kasih di 5. Untuk radius putarnya, ya mobil ini besar banget sih, jadi ratingnya aku kasih di 2,5. Untuk aksesorisnya gak terlalu banyak sih ini. Oke, langsung aja kita tes nanjak guys, kira-kira bisa nggak ya? Bisa guys. Oke guys, apakah mobil ini worth it? Menurutku worth it aja sih, dan emang bukan untuk kaum mendang-mending nyari top speed ya. Ini mobil dari sektor tenaga, handling, remnya memuaskan banget. Nah, segitu dulu aja video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.